Dari channel AutoFam TV. Nah, hari ini Mel mau nge-review mobil yang lagi ready stock ya di AutoFam. Kali ini keluaran dari Toyota. Nah, mobil ini tuh bisa dibilang mobil yang bisa dipakai semua kalangan ya. Mulai dari remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan siapapun ya guys. Karena mobil ini tuh bisa dibilang tergolong oke lah gitu untuk kondisinya semua orang pakai. Ada unit apa? Ini dia. Ada Toyota Yaris ya. Ini TRD Sportivo tahun 2015 pemakaiannya di akhir. Untuk kilometer sendiri ini di 18.000. So, yang penasaran dengan review Toyota Yaris ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana. Yuk, langsung kita mulai dari eksteriornya. Yang pertama, kita lihat di sini ya, untuk eksteriornya Yaris di tahun 2015 ini, Yaris sudah membuat perubahan ya di bodinya. Biasa kan kalau Yaris itu nggak terlalu perubahannya nggak beda banyak dari yang apa ya, dari yang lama gitu kan. Kalau yang lama kan masih modelnya yang kan bisa tahu kan lumayan kotak gitu. Kalau ini perubahannya udah oke. Menurut Mel, apa yang berubah? Lampu depannya. Nah, kalian bisa lihat untuk lampu depannya di sini ya. Lampunya ini yang ini masih bolong biasa, tapi yang ini udah LED guys ya, lampu utamanya. Fog lampnya dia masih yang biasa juga. Di bagian bawahnya juga ini ada fog lamp lagi ya guys di depannya. Nah, ini fog lampnya ada warna putih. Oke, untuk grill depan ya, kalian bisa lihat tuh grill depannya ini cukup menarik ya, cukup modern juga dengan tahun 2015 ini. Sama ada emblem Toyotanya di sini ya, logo Toyotanya. Untuk bumpernya ini plastik ya guys, warnanya hitam semua. Terus kalian bisa lihat matanya nih ya, matanya lumayan runcing juga lah gitu. Dan yang terakhir ada ini guys, di bawah bumpernya tuh ada tulisan TRD Sportivo. Nah, di bawah sini nih ya, kalian lihat kan? Lihat nih guys. Oke, lanjut ya, kita ke bagian samping. Di sini untuk bannya dia menggunakan Bridgestone nih guys. Ukurannya dia di 195/50, ringnya 16. Velgnya warnanya silver ya, bukan warnanya yang putih itu. Oke, velgnya juga sudah, bannya udah. Spion. Kalau spionnya ini dia sudah retract, terus juga ada seinnya di bagian samping sini ya, sama electric mirrornya guys. Oke, lanjut di bagian samping ini ada talang air ya, talang airnya tuh sampai di sini guys, sampai di bagian posisi kedua. Handle pintunya warnanya silver nih ya, bisa dilihat seperti biasa lah, sama ya. Lalu di bagian atasnya, di bagian atap itu ada shark fin juga guys, di sini ya, shark finnya di tengah. Oke, terus apalagi sih kalau TRD Sportivo tuh, kalian lihat ya, untuk bagian belakang nih, dia tuh di bagian spoilernya dia ada tulisan lagi nih, TRD Sportivo, seperti ini ya guys. Dan dia tuh lebih kayak apa ya, sayap gitu ya, tapi bagus gitu loh nih spoilernya, cakep. Lanjut ya, ada emblem Yaris Sportivo, logo Toyotanya. Dan untuk logo Yaris ini dia nggak punya kamera. Oke, kamera mundur ya. Kalian bisa aja sih tambahin kamera mundurnya kalau kalian mau lebih opsional, lebih enak lihat dari kamera, bisa juga. Kalian bisa tambahin nanti kalau kalian mau, oke? Lalu di bagian bumper bawah juga nih ada lagi. Nah, grill-grillnya nih ya. Kalian bisa lihat sama ada ini lagi nih guys, TRD Sportivo. Cukup banyak ya, dia menandakan kalau mobil ini tuh TRD Sportivo. Lanjut kita buka di bagian bagasinya. Oke. Selain di bagian bumper-bumpernya, bodinya ini udah full body kit TRD Sportivo juga ya guys. Kita lihat untuk kondisi mobil Toyota Yaris ini. Nah, ini paling disukai sama anak-anak muda nih, karena kalian bisa lihat tampilannya kece-kece. Terus juga di bagasinya tuh muat banyak. Nah, ini paling disukai sama anak-anak muda nih. Kalau ada lampu di bagian kiri, oke. Ini buat kalian gantung sesuatu lah ya, maksimalnya ada 2 kilo. Ban serep, nah bannya juga sama nih, Bridgestone. Ukurannya sama juga nih guys ya, ukurannya sama persis. Ini ada dongkrak, kunci di sini semua, oke, di bawah sini. Nah,
praktis nih kalau mobil Yaris tuh nggak neko-neko. Dan ini juga kalau kalian nggak mau pakai untuk tutupan dari bagasi belakang, bisa kalian buka ya guys, cantolannya tinggal dibuka. Jadi kalian bisa taruh barang kalau misalnya barang-barangnya yang tinggi. Oke, itu opsional juga sih. Tinggal tutup. Oke, sekarang kita kunci dulu ya bagasinya. Gas ke bagian interior. Karena sudah di bagian interiornya. Nah, untuk pegangan di pintu di atas, nih kalian misalnya warnanya hitam ya pegangannya. Kalau yang di depan kan dia warnanya silver untuk handle pintunya. Lalu lanjut ya, kita ke bagian interior. Di sini walaupun dia sudah TNI Sportivo, namun joknya ini dia masih Bluetooth. Jadi masih kain ya. Ini juga bisa jadi opsional kalian, kalau kalian mau tambah menjadi jok kulit itu bisa juga ya guys, dilapisin, itu sesuka kalian aja. Untuk Toyota Yaris ini, mobil yang paling menurut Mel enak sih, apalagi kalau misalnya keluarganya nggak terlalu ramai ya. Misalnya kalian cuma berempat, keluarganya Yaris ini pilihan yang tepat banget kalau kalian buat berkendara sehari-hari. Oke, okay? Warnanya juga oke lah, hitam ya kan. Terus di bagian door trimnya juga warnanya full hitam semua. Dan ditambah untuk kalian taruh barang-barang ini kecil atau kalian berada tombol di dekat power window ini, warnanya silver matte gitu. Ini masih manual ya, jadi kalian masih tekan yang lama, nah baru bisa dia otomatis. Oke. Terus di bagian kabin atasnya kalian bisa lihat ini kosong full, tidak ada lampu tengahnya, lampu tengah hanya dari depan saja. Untuk bagian penumpang di sini ukur untuk headroomnya ini lumayan sih untuk ukuran tubuhnya 150-an ya. Untuk kaki juga masih bisa bersantai seperti ini guys. Oke. Lanjut ya, kita ke bagian pengemudinya. Oke, guys, seperti yang tadi Mel bilang ya, kalau mobil Toyota Yaris ini tuh menjadi idamannya anak-anak muda. Kenapa? Nih, kalian bisa lihat ya, untuk setirnya aja posisinya tuh emang enak banget gitu kan. Nah, bisa kalian lihat nih ya, seperti ini. Oke, kita langsung review juga sama nih kursinya, dia masih yang beludru biasa. Dan untuk pengaturannya ini masih manual ya, jadi dia nggak elektrik ya, kita atur manual sendiri. Lalu untuk kursi yang lebih tegap dan lebih bersantai juga nih sama ya. Kalau kalian mau lebih tinggi bisa juga nih, tuh kalian atur tuh ya, tuh posisinya lebih tinggi kan ya. Nah kalau misalnya nggak mau tinggi-tinggi kalian bisa turun lagi. Oke, sambil olahraga ya guys, turunin kursinya. Nah, oke, kalau sudah di sini kita mau review untuk setirnya ya. Setirnya juga masih aman, kulitnya nggak ada yang robek atau yang cacat. Lalu di sini ada tombol untuk kalian atur soundnya ke head unit, modenya juga bisa nih ya kalau misalnya tuh. Oke. Lalu di teleskopik, setahu Mel ini tilt aja ya. Ya, dia tilt aja tuh naik dan turun aja. Kalau sudah kita tinggal lock. Pengaturan lampu di sebelah kanan, untuk wiper di sebelah kiri ya. Lalu untuk si Yaris 2015 ini dia sudah jeng-jeng-jeng start stop engine guys. Jadi nggak perlu lagi kalian colok-colok ya. Untuk pengaturan spionnya di sebelah kanan juga sama. AC-nya juga nih banyak ya, ada 4 buah AC di depan. Oh iya, di belakang tadi nggak ada AC ya guys, jadi di depan aja anginnya bisa sampai ke belakang. Untuk speedometernya, nah speedometernya ini masih yang biasa. Ini dia kilometernya di 18.000 guys ya, ini asli kilometer. Kalian bisa lihat trip A, trip B-nya di sini juga semua ya, odonya tuh. Trip A, trip B, range-nya. Oke, bisa lihat di sini. Untuk dashboardnya ini masih plastik ya, masih plastik biasa. Lalu untuk head unitnya, nah ini sudah touchscreen guys, head unitnya. Kita ke home dulu. Di sini pilihannya ada navigasi, radio, Toyota Move, DVD, internet. Kalau setup di sini, nah kalian bisa lihat nih, ada brightnessnya, Bluetoothnya bisa connect ya, air gesture setting. Wow, ini setting apa nih? Oh, untuk switchnya dan lain-lain ya. Oke, kita bisa back. Nah, enak kan mobil Yaris ini. Terus udah gitu kita lihat lagi di sini lampu hazard ya, lampu hazard di sini. Pengaturan AC-nya nih, untuk AC-nya satu pengaturan aja. Mau low temperaturnya kita atur juga di sini bisa. Nih, misalnya ini fungsinya untuk fan-nya. Anginnya mau seberapa kencang. Oke, ini untuk bagian-bagian kaki yang mau kita atur. Lalu di sini ada tempat cas, tuh ya, tempat cas. Nah, ini untuk kalian taruh misalnya kayak kunci seperti ini. Transmisinya otomatis. Nah, terus cup holdernya dia di tengah-tengah sini. Lumayan belakang ya cup holdernya.
Okay. Lanjut kita ke dashboard paling ujung. Dashboard paling ujung ini sama juga ya, masih yang plastik. Untuk bagian dalam dashboardnya ini dia masih ada buku-bukunya sih. Coba ya kita lihat. Ini dia hanya ada buku warantinya aja. Okay, guys. Aman sih, ini semuanya ada recordnya. Okay, jadi teman-teman bisa tahu untuk recordnya. Dan yang terakhir untuk lampunya. Nah, tadi Mel bilang lampunya itu hanya di depan sini aja. Jadi bagian belakangnya itu nggak ada. Dan ini kacanya juga nggak ada lampunya ya. Polos aja. Oke, guys. Kita matiin dulu ininya, lampunya. Ini mana? Ini langsung juga bisa ya, guys. Nah, bisa langsung juga. Oke. Untuk review Toyota Yaris ini sekian. Terima kasih kalau teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir ya untuk review Toyota Yaris ini. Yaris TRD Sportivo tahun 2015 ini kilometernya di 18.000. Lalu untuk harganya kita buka berapa sih? Nah, untuk harganya kita buka di ini, geng. Harganya di 170 jutaan rupiah. Nah, harga pastinya bisa langsung aja cek website kita yang ada di bawah sini ya, di www.otofam.net. Atau kalian bisa juga langsung hubungi Mel untuk tanya-tanya info lebih lanjut ya mengenai mobil Toyota Yaris ini. Dan jangan lupa, pajaknya ini panjang banget sampai bulan Desember tahun 2021. Nah, tinggal gas, pakai dan isi bensin aja, guys. Oke? Dan yang terakhir, untuk mobil yang kalian beli di Otofam, kita jamin bebas tabrak, banjir, kilometernya pasti asli. Boleh langsung general check up aja ke bengkel resmi kalau teman-teman sudah down payment ke Otofam. Oke, guys? Sekian untuk reviewnya. Jangan lupa terus tetap dukung channel Otofam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye, guys. Thank you.